لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum semua. Oke. Assalamualaikum semua. Ini apa jemaah. So guys, kita kembali semula dengan team horror story. Oh, yang ini dia punya episode like 5 ke 6 episod lepas. Tapi hari-hari orang minta dia. We, cakap sikit lah we. Something for them. Kena nak cakap lagi? Dia lagi lah. Dia dah mahal lah sekarang guys. Tak boleh nak suka-suka suruh dia cakap. So, sekejap lagi kita dengar cerita dia. So, inilah dia. We bring back our Awi to our set. So, kita layan lah sekejap lagi. Jangan lupa tekan like, subscribe juga. Hit bell notification. Kita layan intro dulu macam biasa. Let's roll it. Saya nampak lain ya, hari ni. Bukan sebab apa, bukan sebab saya sadok, tapi saya sebenarnya bawa balik mancing. Ni bukan baju polis guys, ni baju mancing. Tak adalah. Kita tak cerita pasal outfit saya guys, tapi kita ada Awi hari ni. Awi, hi, welcome guys. Back. Oh, kau tahu tak video kau macam mana? Going wild. Aku ada satu pemikiran. Awal-awal lah, normal lah. Dia macam ibarat first love kan, dia macam oh blablabla. Tapi bila dah kenal, Terbiasalah kan. Terumal. Sebulan pertama memang manis. Bukan sebulan pertama, setahun pertama. Ya, setahun pertama semua benda sanggup. Dia bukan luahan. Oh, ini okay. Macam personal ke tu? Kita teruskan guys. Okay. Sebelum ni kau punya cerita pasal Bukit Keluang Zahir sekejap. Pasal Malam Bunian. Ramai orang duk tanya aku, Cap, kat mana location dia? Apa sal kau nak pergi sangat? Dia, aku tanya lah, kenapa nak pergi sangat? Ha. Dia kata nak cek Burger Awi. Benda tu 5-6 tahun lepas. Takkan lah expect sekarang ada. Kan, kalau ada pun mungkin kedai dia dah besar. Dia dah buka kedai, dah buat food truck. Betul, kan? Tapi kalau baca dekat komen, ada yang tahun 19 berapa. Uish. Sebelum kita lahir pun dah ada. Aku macam itu masing-masing lah. Itu masing-masing punya lah. Ada pula kata ada kebaya merah lah apalah. Aku pun tak pernah nampak. Dia logiknya bukan semua benda yang kita cerita tu kita lalu hari-hari. Kadang pengalaman hantu tu dapat pun sekali je. Kan, maksudnya tak sengaja. Dia expect pula kau setiap kali lalu tu dapat. Selalu dapat. Mana ada benda tu. 3 tahun ulalik situ. Alhamdulillah lah yang aku nampaknya. Yang tu je lah. Yang tu je lah. Tapi betul kan kau nampak itu bukan, memang kau kan. Okay, macam perasaan rasa tu je lah. Yang nampaknya manusia betul ada lah. Betul. Orang lain tak ada lah. So manusia. Tu bukan cerita aku. Tu POV sahaja aku cerita. Tapi kembali. Bila kau cerita pasal Malam Bunian kat Aries tu, aku baru lalu Aries tu. Itu aku GPD. Okay. GPD Aries tu lah. Bila lalu Aries tu, adik aku lah, Apek, dia kata kan, "Ui, kat sini kawasan yang Awi cerita pasal malam tu." Cakap Aries sini lah. Dia kata, memang lah, dia kata area sini keras sikit. Sebab dia pun kan area sana juga. Betul. Dia pelajar, pelajar pula. Dia pelajar. Dia player tambah pelajar, pelajar. Dia pelajar kat sana juga kan. So, dia kata memang kawasan tu ulang alik lah. Kalau nak balik Melaka, memang akan lalu hutan tu kan. Hutan simpan tu kan. Itu je satu jalan. Kalau satu jalan lagi, jauh lah. Akan ke Lendu. So, jauh ke Lendu pusing. Kan. Nak ke mana pergi Lendu kan. Kalau kata nak pergi ke arah sini. Lepas tu dia kata, ada, bukan dia kata. Malam yang kita orang balik tu, waktu tu dah pukul 1 pagi, 2 pagi macam tu lah. Yalah, biasa GPD ke Teluk Kemang bagai. Rumah pak saudara sebenarnya. Standard lah tu. Dah pusing bagai, balik. Waktu tu, kau nampak apa pasal malam kan? Kita orang lalu kat situ, ada satu kereta. Okay. Saga putih. Terbengkalai? Tak. Oh. Dia ada kat situ. Okay. So, kita orang macam, apa dia buat kan? Dekat tengah-tengah jalan, gelap-gelap buta tu kan? Aku rasa rosak lah, expect lah. So, kita orang pun lalu. Dengan expectation, ada orang macam, kadang-kadang macam apa ni, minyak habis ke apa kan, dia tinggalkan je. Yelah, sebab kan itu pun bukannya ada lain sangat. So aku rasa mungkin orang lain dah datang, kereta tu dia biar kat situ. Macam tu kan. So kita orang pun macam contoh kan, kalau kau nak masuk kawasan tu kan, kau daripada jauh kau dah nampak hutan tu kan. Sebelum kau nampak kedai-kedai makan kan. Nampak kereta kat situ. Makin lama makin dekat, aku nampak kereta tu goyang lah. Itu bukan alam. Bukan seram eh? Dia bukan seram tu. Dia ke alam juga. Tapi ke alam kenikmatan. Itu masing-masing lah. Tapi yang tu betul. Yang tu tanyalah aku. Apa aku buat lepas tu. Duduk tanya cerita hantu. Tapi aku tak tahulah cerita. Aku tak ada lagi check. Tapi aku dengan adik aku macam,
Tapi, I know what you doing last raya lah. Standard last raya situ kan dekat dengan apa tu, yang taman tema yang ada orang jogging juga tengah-tengah tu. So normal lah tu. Tak selalu duduk situ sial. Biasa lah, awak kena faham. Dia tak takut hantu. Kereta saga mesti dia punya absorber sudah adjust mah. Bah kata Datuk Awi, dia boleh elak tapi dia pilih untuk sedap. Okay, dah. Kita nak cerita pasal apa ni? Another sequence. So kau nak bawa video viral apa pula kali ni? Cerita viral apa pula? Bila Awi cerita viral lah. Tahu lah dia, yang ni, ni pengalaman je . Tapi kalau viral dia viral, alhamdulillah. Tak payahlah fikir yang tu. Tapi kalau tak viral tak apalah, dia cerita saja kan. Okay, so so kalau kau tak viral mungkin Zura suka lah. Maybe lah. Sebab Zura dia dah kalah back dengan aku. Okay. Okay, teruskan. So ni cerita pertama lah. Aku ambil pasal resort dulu lah. Oh, resort. Macam dulu kita ada dengar Zahir cerita pasal resort dia kan. So ni kau pun kenal aku lama. Kau tu sebelum aku mengenali kau, aku pun kerja resort. Betul. Lama. Hotel and so on dan sebagainya. Aku more kepada hospitality. Okay. So hospitality. School, hospitality dia ada pelancongan dan juga hotel. So betul-betul, kita label tu hospitality lah. Okay, so Kau time tu apa, intern lah ke kerja? No, aku part time. Aku part time sahaja. Sebab aku tak minat ke hotel, aku minat ke bahagian management. So aku ambil lah. Bukan pergi keluang eh? Bukan. Okay, alright. So ni dalam, aku ada kerja sekian-sekian part time luar Melaka dan juga dalam Melaka. Paling-paling jauh pun BD. Okay. Naik 9 ke Johor. Tapi sekejap lah. Macam ikut kawan-kawan. Yalah. Tapi ni dalam Melaka. Okay. So dalam Melaka ni, waktu tu aku rasa umur ni aku ingat-ingat lupa. Sebab sama juga macam cerita dekat hutan tu. 5-6 tahun lepas sebelum aku kenal kau. Waktu umur tengah study juga and tengah cuti mid sem, aku part time dekat satu resort ni. Okay. So dalam Melaka ada banyak resort. Tapi aku tak boleh bagi tahu resort yang mana sebab nanti orang tahu. Yes. Kau tak bagi tahu pun dia orang macam dia orang mesti akan tahunya. Yang lama-lama yang pernah hadir dekat situ dia mesti akan tahu kenapa ni. Okay. So dia akan komen kat situ. Waktu aku intern intern pula, waktu aku kerja dekat resort ni. Okay, resort ni dekat Melaka juga. Waktu aku jadi housekeeping. Okay. Aku ada dua. Aku housekeeping pagi, malam aku akan banquet F&B. Okay. Sebab dulu aku starting dengan F&B. Lepas tu aku ke housekeeping. Sebab bekerja sambil belajar. Maksudnya check pengalaman. Banquet tu maksudnya kau kena hidang-hidang lah. Kalau ada VIP punya majlis, itu pun aku ada juga. Set up dia orang apa sebagai. Fully banquet punya. Aku belajar. Lepas tu dah puas belajar, aku ke housekeeping. Housekeeping. Bukan, itu tali skipping. Ini housekeeping. Kita mengemas bilik. Yang orang selalu ketuk. Housekeeping. Housekeeping. Yes. Bila aku dah kerja tu, okay. So aku baru part time kat situ seminggu sebenarnya. Okay. Okay, so ada satu pagi tu aku datang. Tak adalah, ada satu pagi. Memang aku datang pagi. Pukul 9 dah kena ada. So bila pukul 9 aku datang, okay, time tu ramai tak ada lah. Okay, macam budak part time tak cukup apa semua kan. Sebab banyak pergi tolong ke banquet. Okay. So tak apa, aku okay. Sebab apa, kita pun dah lama bekerja. So ada sistem yang aku dah ada pengalaman. Aku diberi kepercayaan untuk handle satu blok seorang diri. Sebab housekeeping, bila kau dah biasa buat, kau dah tahu dah prosedur dia macam mana. Cara nak kemas, nak sekian bagai. Boleh siap satu bilik, estimate masa kadang 8 minit, 10 minit. Seminggu kau kerja dah boleh buat macam tu? Tak ada. Sebelum aku masuk housekeeping tu, aku pun ada kerja hotel lain juga. Tapi ni dekat resort tu lah. So prosedur lebih kurang. Prosedur dia sama je. Cuma susunan barang macam kopi, sebagai itu sahajalah. Okay, okay. So aku dapat blok, dia ada banyak blok. Tapi yang aku label ni blok A, blok B, blok C. Okay. So aku dapat blok C. Blok C ni ada 30 bilik. Banyak. Dia ada dua tingkat. Tingkat pertama 15 bilik, tingkat atas 15 bilik. So 30 lah. Okay. So dekat situ ada dua orang perempuan, staff lama. Okay. Ada nama kakak ni, aku panggil dia Kak Long lah. Kak Long. Okay. Tapi nama betul dia tak tahu. Okay. So nama dia Kak Long. Yang kedua ni Kak Ngah. Aku panggil macam tu lah. Tak, Kak Su pula kan. Okay. Kak Su dah ketiga kan. Okay, ni dua. So kakak ni sini lah. Bersamalah dengan kawan-kawan aku yang lain yang berbakikan lagi tiga orang. So kita 5 orang. Tu 6. Lima. Nampak ke lah tadi. Okay. So 5 orang. So okay lah, setiap seorang ambil satu. Yang kakak ni dia pergi tolong bantu lagi 2 orang. Okay. So ibarat kira aku ni adalah senior nombor 3 lah dalam housekeeping ni. Boleh dipercaya untuk uruskan settle. Kau tak ada masalah. Bapak belagak gila bos minggu. Normal lah. Tapi sebelum aku housekeeping situ, Kau dah ada experience lah kan. Sebab dekat resort tu aku dah lama. Daripada aku habis sekolah, aku bekerja situ F&B lama-lama. Kau kerja semula lah. Aku kerja balik separt time. Tapi aku tak nak banquet. Penat. So kita, aku masuk ke situ lah. Okay, okay. Kau buat olam lah ni. Kalau boleh semua nak nak belajar lah. Faham. So bila dah settle, set up aku punya troli. Troli tu kita panggil untuk kita letak barang-barang.
macam shampoo, sabun apa semua bagai, okay. Tea, coffee, okay. So aku pun tolak troli. Okay, masing-masing sudah pecah. Ada yang pergi chalet, ada yang pergi blok A, blok B. Lepas tu aku ke blok C lah. Okay. Bila aku sampai dekat blok C tu, awal pagi, time tu pukul 9.30, dah siap sarapan apa semua bagai, aku pun mulakan tugas aku. Okay. Membuka semua bilik. Buka semua? Buka semua bilik, 30 bilik, baru turun bawah, tengok mana bilik, dia boleh dikatakan semua bilik 330 tu semuanya kotor. Okay. Yang untuk pengantuan kau, bilik A, B dengan C, blok C ni adalah blok warga asing. Alamak. Blok B ni pula blok, blok yang macam untuk kadang budak-budak sekolah, dia buat event apa semua kan. So dah nak, ni dua blok. Ataupun macam orang-orang luar datang tapi nak check in sekejap. Macam seminggu tapi nak pasangan-pasangan suami isteri ke, bawa anak, Animun tapi itu bilik yang besar lah, boleh ada dua bed and queen apa semua kan. So aku dapat blok sini, blok warga asing lah. Oh, dia memang ada pengasing kan? Yes, sama. Kau pergi hotel pun sama. Contohlah, hotel tu ada 10 tingkat. Tingkat nombor 2 mesti untuk Chinese. Memang mana-mana hotel pun tingkat nombor 2 ataupun nombor 3 memang dia akan diasingkan untuk orang luar negara, tourism. Sebab apa? Bising? Bukan tu. Okay. Dia orang punya, nak cakap ni sebab salah juga. Dia punya kebersihan and so on pun sebagai kadang hygiene lah. Hygiene dia orang tu tak lain, lain sikit. Tak ikut syariah kita. Yes, punya. Tak ikut kita punya. So pembersihan dia pun kena dengan dia punya tu. Tapi kita cuci bersih. Cuma takkan nak bagi Islam duduk situ. Betul lah. Kadang-kadang dia orang arak and so on pun sebagai. So tak boleh. Sebab karpet tak tukar. Kalau tertumpah, kita akan lap, kita akan vacuum biasa, kering macam situ saja. So kalau orang nak semayang ke apa, taruh lah, tak boleh. Betul lah. So maknanya kau kata orang asing sebelum tu, after that pun orang asing lah. Yes, sama je. So tak ada masalah untuk tu. Sama juga dengan cara dekat resort tu. Tapi kalau di Pak Arab macam mana, Kalau Pak Arab, di Islam tu? Di Islam. That's why, kan kalau pergi resort ke hotel ke, yang 5 star, 4 star, dia akan minta IC. Okay. So dia akan tengok, supaya bila kau booking tu nanti, anda kata dekat dalam sistem, dia letak kat floor 2 lah. Floor 2 atau 3 dia akan pindahkan kau pergi floor lagi atas. Tapi sama dengan harga. But that's why benda tu. Ataupun pasport ke apa kan, kadang pihak hotel tu dia akan uruskan lah. Yeah, dia akan tanya. Itu more pada reception lah. Dia acknowledge, dia tahu lah kan. Kalau kata Islam takkan dia nak bagi floor 2, floor 3 lah. So kau kena buat floor yang tadi tu. Floor tadi tu aku kena bersihkan. So macam biasa lah, satu bilik macam biasa 10 minit sebagai, ada kemas-kemas apa sebagai kan. Okay, bila aku dah siap kemas tu, aku target nak siap kemas sampai pukul 1. So alhamdulillah 15 bilik aku boleh siapkan, 12 sebelum pukul 1 lah, dalam 12.45, 12.50 macam tu. So pukul 1 aku dah boleh balik rehat. Tapi macam biasa aku akan minum air sahaja. Lepas tu aku akan tidur dekat office, housekeeping. Okay, untuk sejam kau akan rehatkan. Sebab barai yang kau buat seorang, betul, penat, baju lecun. So bila dah settle lepas semua tu bagai, aku pesan dengan Kak Long tu. So bila dah pesan dengan Kak Long, cakap, "Kak, untuk floor bawah saya, untuk tingkat first saya dah settle lah 15 bilik. So tinggal tingkat atas lah. Nanti akak ada masa, akak datang lah cik apa sebagai." Cakap, "Okay Abi," akak pun tengah betulkan rekod ni apa sebagai, tengah list apa sebagai. So dia dah catik dah dekat situ aku punya berapa apa sebagai. Okay. So aku pesan balik lepas rehat tu. Pukul 2 settle apa sebagai, aku settlekan blok-blok atas. Masalahnya bila aku tengah settlekan blok atas, aku tinggal lagi berbakikan lagi 2 bilik sahaja. Okay. So settle bilik yang sekelas, ketiga kelas lah. Aku masuk bilik kedua. Time tu orang dah nak dekat pukul 5, dah pukul 4.30. So estimate satu bilik 10 minit kan. So lagi 2 bilik aku dah boleh relax kejap. Lepas aku dah boleh balik. Malam aku dah boleh lautak lah. Malam aku dah boleh sambung aku punya F&B. Oh, okay. Part time. Tiba-tiba aku dengar ada orang jerit, "Eh, Mak Wawi, kau turun sekarang. Kau tak kerti nak buat kerja ke? Apa bilik semua tinggal?" Aku dah jam. Aku macam, kenapa kakak ni jerit nama aku? Okay, tak apa lah. Aku turun bawah. Turun bawah, aku tengok kakak tu marah aku. "Kau tengok bilik ni, kau ni kemas ke tak kemas? Dah bersepa ada sebagai. Kau tahu tak sekarang ni dah pukul apa?" Aku cakap, "Kak, saya dah kemas lah kak." Tapi time tu, dia buka satu bilik. Dia buka satu bilik tau. So kak, saya dah kemas lah. Tak cik, aku buka pintu lain. Aku pun ambil kunci, aku buka semua bilik. Semua pintu dia, bilik yang dekat bawah aku buat tu, semuanya tak berkemas. Macam tak terusik? Dia bukan tak terusik, dia jadi balik kotor macam mana aku. Yalah, macam mula-mula. Kau tak usik lah. Macam aku tak buat kerja langsung. So aku dah macam, aku macam, paling bapak dia. Kita panas eh. Kau bayangkan lah, aku dah perlu, dah penat. Tiba-tiba aku datang, tak maaf sekali lagi eh. Kalau otak aku senang, siapa pula yang nak pedajal aku ni? Betul. Kadang-kadang budak-budak. Yes, kibak kita nombor kawan-kawan kan. Tapi aku bengang lah. Dah lah aku buat seorang. Lepas tu dah 15 bilik. Jangan ajar aku macam ni. Yes. Lepas tu tak apa lah. Aku sebagainya. Aku macam, tak apa lah kak.
Macam cakap, ni kau pergi kemar balik apa sebagai kau pergi ambil barang balik dekat ofis. Aku pun troli kat atas, aku naik atas, pintu bilik yang lain semua aku dah siap tutup. Okay, tinggal lagi dua bilik. Aku pun tolak troli aku tu bawah apa sebagai. Jangan jap agak saya pergi ambil barang lah semua kan. Rotak aku dah ambil tolak tu. Tak maaf lah sekali lagi. Aku tolak apa sebagai kan. So, dalam hati memang panas lah. Tiba bila sampai dekat situ, hati tengah panas kan. Aku pun buka pintu, buka pintu ofis kan. Aku auto shock. Aku tolak je mak. Kak Long tu tengah duduk isi rekod. Maksudnya? Okay kan aku buka je pintu tu, aku tolak je Kak Long tu tengah duduk dekat ofis, dekat meja, tengah check rekod. Okay, bilik mana yang dah siap. Cik ada, eh kak, akak buat apa kat sini? Laju betul lah kat lain ya. Dari sana akak ikut pintu belakang ke mana-mana akak ikut ni. Kau mengipik apa ni? Akak dari tadi dekat sini tengah check rekod. Apa yang tadi tu? Ayah akak dekat sini. Akak yang suruh saya datang sini pergi ambil barang. Sebab apa pintu bilik tak ada dekat sini? Buat apa akak nak check? Akak kan dah tanda dengan kau punya. Kau cakap semua dah okey. Akak percaya dengan kau lah. Sebab kau kan memang kerja okey sebagainya. Aku dah jam dah. Aku macam, how can? Kalau kakak dekat sini, ini siapa pula? Aku macam, kita dah penat. Daripada marah dah macam, okay takpe lah. Takpe lah kak. Saya angkat barang je, angkat barang. Ni bilik dah siap belum? Ada lagi dua bilik. Tapi tu lah dah angkat barang. Kak, akak busy tak? Tak, kenapa? Kat teman saya sekejap kak. Aku macam pelik lah. Macam orang tua ni dalam otak aku, dia nak game aku ni. Dia nak game aku ni. Aku cakap ni kan. Dia nak game aku ni. Cakap takpe lah. Lepas tu dah settle pun sebagian. Cakap akak teman saya lah. Apa pasal? Akak teman je lah kak. Saya macam kurang sikit lah. Ada feeling yang tak elok sikit. Asal ikut je lah. Okay, jalan pergi pun sebagian. Pintu yang aku buka kat bawah tadi semua tutup. Okay, aku yang buka. Macam mana dia boleh tutup? Okay, takpe lah. Aku okay lagi pintu. Sebab aku berani. Sebab akak jelah tu ada. Okay, takpe lagi lah. Aku buka balik pintu tu. Semua aku buka satu. Daripada yang mula-mula akak tu, yang mula-mula akak Long tu cakap. Aku buka. Macam mana aku kemas? Mula-mula macam tu lah juga dia. Semua bawah dah okey lah. Okey. Okey. Uish, jamu. Aduh, macam mana boleh macam tu kan? Itu tapi bersaksi kan Kak Long tu tadi. Kau tak ada ambil makan apa-apa? Tak ada. Memang tak lah. Kita dah penat. Mana tahu penat kau minum air-air daun ni. Tak ada Kita dah penat. So memang tu lah. So bila aku naik balik atas, aku buka. Aku risau takut benda sama jadi. Aku cakap, kak akak ikut saya. Aku buka satu-satu. Semua pintu buka-buka elok sebagai. Tinggal lagi dua bilik. Akak teman saya. Kenapa akak nak pergi siap kerja? Teman lah kak. Tolonglah teman kak. Aku normal lah. Kita marah-marah. Tapi kalau dah jadi macam itu, kaki gua goyang mat. Betul. Takkan tak goyang mat. Apa yang aku fikir, takpe lah. Okay, minta akak teman saya lagi dua bilik je kak. Okay, ada teman apa sebagai. Bila dah buat apa tu, kakak tu duduk settle bilik yang saya kelas tu. Aku pergi ke bilik yang tu. Cakap dia, kak akak jangan balik tau. Akak teman saya je. Akak teman. Lepas tu aku cakap, kak janganlah duduk bilik ni. Akak duduklah bilik yang sama dengan saya. Kau kenapa? Duduklah kak. Tolonglah kak. Dah kemas-kemas dia pun duduk sekalian. Dalam toilet dia tengah kemas. Kak, akak ada lagi kak? Ada. Kau kemas. Kak, akak lagi kak? Ada. Tu, lepas tu dah siap apa sebagai, aku balik. Lepas tu, waktu nak tolak tu, aku cakap dengan akak tu, kak, saya sebenarnya kan, tadi tu, akak yang datang tegur saya, cakap bilik tak berkemas apa sebagai. That's why saya datang, saya marah-marah. Lepas tu, saya buka pintu, saya nampak akak. Lepas tu, aku cakap, wih, akak dekat situ je. Sebab apa, memang kerja akak ni check record je. Kau orang lama, so akak percaya kau. So aku dah fed up lah. Okay, takpe lah benda tu. Itu habis yang aku rasa housekeeping punya lah. Yang aku rasa macam benda tu dah pernah jadi sebenarnya ni. Tapi kena dekat kawan-kawan. Biasa aku kena dekat Shelly. Shelly normal lah. Sebab Shelly kan. Tapi ni kena dekat blok. So aku tak tahu kenapa. Lepas habis tu, aku pergi ke, ada hantar barang apa sebagai. Aku keluar untuk pergi makan. Sambung balik untuk batang tu lah. Time ni apa? Tengah air? No. Dah petang dah, pukul 5 dah. So okay, macam pagi tu aku rasa 15 dah habis lah. Ni okay, dah habis waktu bekerja. Okay. Tapi cerita ni ada panjang sikit. Tak boleh okay jalan dia. Dia orang okay je. So bila habis tu, kita rehat. Aku habis kerja pukul 5. Pukul 5 sampai 5.30. Ni kalau yang part time ataupun yang tua yang dah habis kerja pun boleh pergi kantin makan. Dia orang bagi ke? Dia orang memang sediakan. Okay, baik. Tapi macam aku ni, sepatutnya part time tak boleh. Tapi sebabkan manager, GM apa semua tu, kawan-kawan juga. So siapa je nak marah. As long as kau jaga kerja bagus, tak ada siapa pun lah. Jangan susahkan orang tu je. Yalah. So aku makan je lah.
So bila aku, ha. Betul tak bersalah. Bunyi nak bunyi macam guna kabel. Aku makan je lah. Okay. Tapi so, tak apa. Tapi betul lah kau cakap. Dia win-win situation. Ya, yeah, win-win situation. Aku dah kerja baik-baik, aku just minta makan situ bagai. Betul salah ke? Plus banyak lah waktu tu. Yeah, yeah. Siapa nak habis kan? Betul. Lepas tu bila nak pergi makan tu, aku adalah orang ketiga yang datang. So bila aku datang tu adalah abang-abang guard apa sebagainya kan, yang maintenance sebagai. So bila dia duduk dengan aku sekali, saya, bang, asal tak makan? Kau pergi lah tengok lauk. Bila tengok lauk kan, weh, apa salah lauk ni berbui-bui? So biasanya ada kari apa sebagainya. So dah berbui-bui lah lauk tu. Ini dah basi. Aku panas hati. Aku pergi jumpa chef. Sebab chef pun kawan juga. Bila jumpa chef, cakap, bang, ni apa abang masak ni? Abang nak masak ke tak nak masak? Nak kerja tak nak kerja? Dahlah masak semua basi semua, tak nak kerja, pergi balik abang. Jangan menyusahkan orang. Ya, sebab sudah kawan kan. Sama-sama masuk air lah. Okay lah. Lepas tu cakap, kau mengipik apa? Kau melalak-lalak macam anjing apa kau? Gung-gung-gung. Dia cakap situ lah. Namanya dia ikut aku pergi tengok lah. Pergi tengok sebagai, dia jam. Apa salah dia basi? Lepas tu cakap, tak apa aja aku masakkan kau nasi goreng lah. So nasi goreng baik aku tak makan. Baik aku makan lauk untuk yang banquet lagi yang malang kang. Ikut kau, aku tak nak makan sudah. Yang lain semua nak makan. Kita apa lah. Makan? Aku tak makan, dia makan lah. Abang tu masak bahu lah. Aku pun balik ke hostel lelaki. Dia macam ni lah. Kita akan ada konsep OT tipu. Macam mana? Sebagai contohnya, katanya pukul 6 tu aku dah kena ada pergi tolong banquet. Tapi tidak. Aku pergi tidur dulu. Okay lah. So aku pergi tidur dulu. Sebab kawan-kawan juga cakap, wih, nanti kau pukul 10 kau datang lah. Pukul 10 aku bangun. Ada orang call, wih, dah jom settle, kena settle. So maknanya daripada pukul 6 sampai pukul 10 tu kau masih macam bekerja. Yes. Anjir. Dapat. Okay. That's why aku, kenapa aku pilih result tu. Aduh. Patut aku kena kacau. Okay. That's why aku pilih result tu. Okay. Sebab apa? Yelah, aku sudah penat. Yelah, aku faham lah. Kadang-kadang kita suka tempat kerja macam rumah. Yes. Aku dulu dekat wayang tu pun lebih kurang kau eh. Kan? Sama je. Normal, sebab kita lelaki normal lah tu. Ada pula kawan-kawan yang boleh support. Ada senang cerita macam ni, Abi. Pandai hidup. Yes, pandai-pandai hidup. Kalau kantor, pandai tanggung lah. Itu je. Pada, bila kantor, yang penting orang. Yes, kita kat sini tanggung. So, aku seorang-seorang tidur. Okay, kawan dah pukul 10, kau kena pergi sana. Pukul 10, aku kena datang balik. Okay. So, aku datang dengan mata yang mamai. Adalah seorang perempuan tu. Dia, okay. Ni dewan ballroom. Okay. Tangga belakang. Kitchen. Okay. Okay. Okay, aku jalan dari belakang. Okay, jumpa yang dekat tangga ni. Perempuan tu, staff perempuan tu, yang tengah intern, duduk situ. Okay. Okay, so bila yang intern tu tengah duduk situ, aku pun datang tegur dia. Okay. Dia cakap, "Oi, kau buat apa sini?" Aku tengah tunggu je, sekejap lagi kan nak angkat pinggan dan apa sebagainya. So event dah nak habis lah. Aku tengah tunggu. So apa sebagainya, aku dah borak-borak dengan dia. Cakap, "Okay lah, aku nak pergi tengok je. Kok aku boleh ambil sikit makan, aku lapar lah." So aku masuk, makanan dia tinggal sikit. Okay, tak apa lah. Lepas tu aku buka pintu sikit, aku nampak, oh, makanan. Aku keluar balik, aku buka pintu lah sikit, tengok makanan tengah tak ada. Aku cakap dia, "Wei, kau pergi lah dapur, suruh chef masak sikit apa-apa. Aku lapar lah. Ayang, kau pergi lah, aku nak pergi tolong kau kemas je." Tiba-tiba tak sampai 10 minit, yang aku suruh budak perempuan tu dekat dalam ballroom tu semua, tengah ada event pasang lagu, dengar orang jerit. Okay, dia tarik lah lagu tu. Bukan. Bukan. Aku tak nak lagi kau kan. So aku dengar orang jerit dekat kitchen. So aku macam pelik lah. Aku ingat aku seorang dengar. Sekali dalam satu ballroom tu semua dengar. So semua macam terdiam lah. Yang tengah main DJ lagu kan, semua slow kan. Dengar macam, "Eh, betul tak betul?" Aku keluar dulu. Sebab aku paling dekat dengan pintu kan. So bila aku buka, aku tengok, aku turun je bawah pergi kitchen. Aku tengok yang budak perempuan tu dah pingsan. Yang tadi you cakap engkau tu. Yes, yang aku pesan dia suruh kita, dah pingsan lah. Tapi aku dah nampak dah dekat belakang ni ada staff-staff lain dah turun. Chef yang aku minta tolong masak tu, yang aku marah dia tu, petang tadi aku marah dia, dia tengah letak, tengah makan ayam, ayam mentah dekat atas pinggan, yang bagian pera kepak tu, kepak yang pera kepak yang besar tu, dia tengah makan mentah-mentah. Aku cakap dia, "Wei bang, kau buat apa ni?" Lepas tu yang mamai semua dia datang lah. Tiba-tiba dia macam, daripada makan, dia pandang aku, dia lepaskan ayam tu. Dia cakap, "Dia dah pingsan." Oh, dia cakap macam tu? Dia cakap macam tu. Dia cakap, "Dia dah pingsan." Lepas tu dah, dia diam. Lepas tu dia duduk tepi tu, dia macam orang bodoh. Faham tak? Atau aku macam, alamak, ni budak ni dah pingsan, nak buat apa lagi? Apa lagi? Eh, tolonglah angkat sebagainya. Budak-budak perempuan yang laki lah tolong angkatnya. Siapa lagi nak tolong? Yang perempuan ada seorang. Itu pun dekat bilik dia. So yang laki lah tolong angkatnya. Sebab apa, dia memang uruskan untuk belakang yang perempuan ni. Intern kan? Bila sampaikan ke bilik, aku dah macam dalam otak aku kan, apa sial lah ini hidup aku. Yalah, tadi kerja sekian, ini pengsan pula. Tiba-tiba memang, "Wih, nah, sebatang rokok." Okay, isap lah. Batang, bau dua pam. Tiba-tiba ke atas, "Woi, dia dah kena rasuk." Lepas tu semua lagi, "Dia bukan rasuk, bodoh, dia seria ni." Lepas tu aku cakap, "Ai,
ah, itu dia. Aduh, apa kes pula ni aku cakap dengan kau sebelah apa ni? Ah, ni normal we. Sebelum-sebelum ni pun ada ke yang tapi yang biasa kena seorang budak lagi, budak intern tu. Dia tu kejar-kejar isteri, kejar-kejar isteri. Aku baru seminggu masuk kerja balik kan. Kejar-kejar isteri, kejar-kejar isteri. Aku pun tak faham benda. Ada yang cakap dia pura-pura. Ah, ini tak tahu lah betul-betul ke tidak. Aku cakap, "Kita apa, jom manik." So, bila aku naik atas, bilik budak intern ni, macam hostel intern ni, bau atas office housekeeping aku. Okay. So bawa housekeeping punya office atas dia tu lah. So bila naik atas, aku nampak budak yang pengsan tadi tu, budak perempuan yang pengsan tu, dia tengah baying. Okay. Dia tak ada pun kena isteri, dia masih lagi baying. Yang kawan dia sebelah lagi yang budak intern juga, dia yang kena isteri lah. Oh. Ah. Yang selalu kena tu. Ah, yang selalu kena. Tapi aku tak pernah jumpa dia. Ni first time aku jumpa dia. Dia yang pula kena isteri. Aku dah jam. Satu kali leader aku ni dengan kawan-kawan, aku cakap, dia cakap lah, ah, ni main-main je ni isteri, ni main-main je. Lepas tu aku tengok dia. Aku ada pengalaman yang pernah tengok orang kena isteri macam mana. Macam mana karakter dia sebagainya. So bila aku tengok dia, dia ni macam bukan pura-pura. Ni macam betul-betul ni aku cakap dia, "Bang, ni dia macam betul-betul isteri ni bang, aku rasa." "Eh, tak ada lah weh. Ni dia main-main je, dia main-main je." Lepas tu dia, dia pergi dekat muka orang tu, dia cakap, "Eh, kau main-mainan. Kau main-mainan. Kau main-main." Dia lempar muka orang tu. Lepas tu kan, selang dia dah tepuk-tepuk tu, dia cakap, "Kau main-mainan." Dia tepuk pula tu. Orang tu senyum lagi tau. Lepas tu dia senyum bos kan. Dia tak ada cakap apa-apa pun. Tu aku cakap dia, "Bang, ni betul-betul ni bang, kau jangan main-main. Dia main-main je, dia main-main je. Ni dia main-main je." Maksud? Itu yang paling setan tu. Dia main-main je tangan dia. Sebab dia perempuan kan. Dia main-main je, tiba-tiba budak tu angkat kaki, dia tendang orang tu. Kau tahu tak? Macam, okay, contoh lah, kita ambil contoh. Bilik kita ni kan. Okay, dia main kat sini. Dia punya teman-teman tu ke sana. Dia slow lah. Slow gitu. Tapi dia punya pergi berguling ke sana. Terdiam orang tu. So bila dia dah macam gitu, tiba-tiba budak perempuan ni lari pergi ke arah dia. So kita punya ada balkoni macam tu bagai. Dia lompat atas balkoni tu macam ibarat beruk, kau tahu tak? Macam beruk, dia duduk situ tapi dia tak ada pun garang ke apa, tak ada. Dia senyum macam ibarat orang memang kena isteri lah. Lepas tu aku dah risau, aku cakap dia, "Eh, kau jaga atas, aku jaga bawah." So kita jaga bawah sebagai. So dengan guard apa semua dah ada. So bila kita orang jaga, dah kecoh lah. Guest semua dah datang apa semua. Kita orang dah risau lah. Nak jawab apa dengan management ni? Betul. Dah kecoh sebab guest daripada belakang dah chaos kan. Dah chaos sebagai. Guard, aku cakap, "Bang, tolong tenangkan diorang ni bang. Ni kalau GM datang, mampus ni." Cakap dah, ni dah case lain. Lepas tu bila dah settle apa sebagai, budak perempuan tu tiba-tiba dia boleh lompat daripada tingkat 2 tu. Bila dia lompat, dia landing sebiji macam binatang. Bila dia landing dekat macam binatang, yang dekat atas turun dah. Okay, datanglah guard apa sebagai dekat kita orang jaga kerumpul tu kan. Dia bangun, dia berjalan dekat arah aku. Berjalan slow macam ibarat perempuan, aku tahu macam catwalk. Okay. Kelip genggam gigut kan, jalan segitu bagai. So dekat depan office aku tu, office housekeeping dengan blok perempuan tu, ada satu pokok besar tau. Okay. So bila ada satu pokok besar tu, situ ada satu macam batu keliling dia bulat. So dia duduk dekat atas batu tu. Dia cakap macam gini, "Ini rumah baru aku. Korang buat apa dekat rumah baru aku ni?" Cakap dia, "Ah sudah," aku cakap, "tadi kau diam, kau diam je dahlah. Kau janganlah bercakap. Kita ni tak berani sangat." So ada satu guard ni, nama dia Pak Karim or Pak Kasim. Pak Karim masa nak cerita. Tapi memang tu nama dia Pak Karim. Dia bekas askar. Dia komando lah saya cerita. Dia bekas askar komando. So dia memang ada ilmu sikit-sikit bagai. So dia datang cakap dengan aku, "Wi, kau jangan dekat sangat." "Mana aku dekat bang?" "Dekat sangat tu. Sini ke sini? Dekat ke tu?" "Tak dekat, tu jauh tu." Cakap, "Tak apa apa sebagai." Tiba-tiba Pak Karim tu tanya, "Kau siapa?" Tu dia cakap, "Ini rumah baru aku. Aku suka sini. Kawan-kawan aku ramai dekat sini. Sekeliling ni ada. Aku tahu sejarah pokok tu. Pokok tu memang puaka. Kerana balik lepak pun sebagai, kerana nampak ada benda yang dekat atas pun sebagai. Tapi normal lah, pokok besar normal. Kita memang tahu mesti dia ada kot. Kita pun tak tahu kan. So lantak mengkau, kau tak kacau aku, okey lah. Tapi bila cakap ramai kawan-kawan dia, aku takut lah. Dia macam, kita dah ada pengalaman. Dah sekeliling pula. Dah sekeliling aku macam, kau biar betik kan. Tapi memang nampak budak tu, cara dia bercakap memang bukan normal lah. So Pak Karim ni pula, dia ada satu ilmu apa aku tak tahu bagai. So dia pun mula-mula dia try dia try untuk ubat budak ni. Isteri kan, aku tak tahu isteri aku rasuk. Macam sama je kan. Sama je. Isteri rasuk lah. Rasuk isteri aku. Tak tahu lah. Ada orang yang macam clarify isteri ni gangguan apa tu,
Mental. Dalaman lah. Dalaman. Tak tahu lah. Tapi tak apa, nanti Pak pandai lah korang tu kan. Tapi declare sendiri lah. So bila dah kena tu, so Pak Karim ni try. Dia cakap tak apa, aku boleh cuba dulu. Okay, dia try, dia try. Tak jadi. Call ustaz. Sebab ustaz tu pun dekat area situ juga tinggal. Okay, ustaz tu sampai apa sebagai. Tapi kat belakang ni masih lagi chaos dengan gas-gas semua kan. Okay. Ustaz tu sampai, dia baru baca. Besok orang baca apa tu lah? Ayat kursi. Baru ayat first kot. Tiba dah ada gas yang kena gas yang menjerit. Gas pula yang nak menjerit. Okay. Sudah aku cakap. Banyak cerita ni. Lepas tu dah settle apa sebagai. Tapi yang kena ni dua orang je lah. Gas tu? Gas tu dua orang je. So dah ustaz tu settlekan dulu. Okay. Lepas tu ustaz tu suruh gas tu tolong belah. Tolong belah lah. Tolong balik pergi. Balik sebagai dah QV ambil. Settlekan budak ni. Rupanya bila dah ustaz ni pergi ke budak ni, aku duduk paling jauh. Sebab apa aku takut? We never know. Tiba-tiba kalau dia nak melompat, dia nak berlari, aku tak nak bertanggungjawab. Betul. Sebab apa aku dah tengok yang seorang dia gini-gini. Itu setan dia tu. Kau main-main eh, dah kena tendang. Diam. Terdiam dia. Dah tak ada lagi dah. Hilang terus. Hilang. Okay. So aku tak nak. Tiba-tiba dia datang, dia flying kick ke apa. Kita tak pernah tahu kan benda ni. Okay, tak apa. So bila ustaz tu dah pun sebagai, rupanya yang masuk dalam badan dia ni ibarat macam peninggalan salah satu gas dekat situ. Means kita tak tahu gas ni siapa. Dia yang membuang dan dia bermilih apa sebagainya, dia masuk dalam tu. Cuma dia suka tempat tu sebab tempat tu baru. Faham. So daripada jauh aku dengar ustaz tu bertekakkan dia apa sebagainya. Ustaz cakap, okay, kenapa kau datang sini, kenapa kau pilih dia. Dia cakap senang, aku tak suka dia, aku suka tempat ni. Dia ni macam ibarat perantaraan aku dengan dia. Semua bagai macam tu bagai. So bila aku datang tengok kan, tiba-tiba okay dah settle keluar apa sebagainya. Satu perkara je aku belajar daripada movie. Dah settle semua benda, nak tahu dia betul sihat, dah keluar atau belum, tunduk, pusing, tunduk, tengok bawah. Alhamdulillah, walau aku pusing, aku tunduk, dia dah baik, betul. Kalau dia tiba-tiba dia terkebang sikit, dia tak betul. Faham, kau ni banyak tengok kat lima. Ali kita cuba. Tapi aku nak tahu pasal tu, doh chef tu jadi pergi makan benda mentah. Ya tu kan. Apa cer dia? Chef tu sebenarnya, dia ada di kalangan guest tu. Okay. Okay, so bila kita suruh belah, dia diri betul-betul dekat. Okay, dia nak pergi ke kantin tu, ada tangga kecil tau. Dekat tangga kecil tu, dia tegak. Macam mana aku nampak dia diri dekat dalam kitchen tu tadi. Rupanya, dia ni macam ibarat. Okay, contoh lah. Barang tuan ni, masuk dekat dia dulu. Dia masuk dekat budak perempuan. Pindah ke dia ni. Lepas tu, waktu perempuan tu kena angkat, dia selit sikit dekat dia ni. Tahu-tahu lagi kan, yang ni keluar, dia pergi balik sini. Licik. Benda ni, sebab benda ni macam belaan dia. So dia bila dia pergi sini, tapi yang so chef ni dua-dua kena lah. Chef ni sebenarnya dia ni kaki solat apa sebagainya. So dahi dia ada tiga hitam. Aku tak tahu ada tiga hitam solat lah. Tak tahu dia calik guna pensel ke apa. Aku tak tahu. Takkan calik guna pensel. Ada, aku sekolah kamu dulu, dia orang calik guna pensel. Astaghfirullahaladzim. Ayat nanti gosok sikit. Nampak tu. So macam tu lah. So dalam ilmu dia tu kuat, cuma barang ni lagi kuat. So sebab tu dia tegak je. Tapi dalam dia tengah lawan. So bila ustaz ni datang bantu, settle apa sebagainya. Dibuang di mana? Belaan tu di tasik air keruh. Aku dah selalu mancing situ. Aku bila terfikir kan, aku pernah mancing, dapat ikan. Aku siap makan ikan tu. Alamak. That's why kalau kau tengok aku, jangan pergi tasik air keruh. Faham. Macam itulah. So itulah kisah dia. So aku label ke cerita ni, satu hari sial. Faham. Ush. Yalah, I mean like fooding kau dahsyat gila tu. Dulu masa aku kerja tu kan, aku ada juga staff yang macam ni. Faham. Yang bila aku pun tak tahu cara nak clarify kan dia. Okay. Tapi asyik terganggu je Minah ni. Macam hantu tu, tak ada pilih perempuan lain kat dalam tempat kerja kita orang tu. Ada je perempuan lain kan? Dia bukan lawa sangat pun. Masalah dia, kita manusia pun tak pilih dia. Kenapa hantu pilih dia? Tapi betul lah. Yang kena tu pun tak lawa pun kan? Yang pengisah tu lawa lagi. Itu taste masing-masing lah. Tak ada kaitan. Bukan taste masing-masing, taste hantu tu. Taste hantu tu. Yalah, taste masing-masing lah. Mungkin taste hantu tu macam tu. Taste kita lain. Macam aku cakap lah. Tapi aku aku waktu tu rasa pelik. Yang mula-mula first tu kita panik lah. Kalau first time dia kena tu, macam apa hal lah perempuan ni kan. Kena rasuk bagai kan. Tapi kali kedua kan, macam dia kena lagi ya. Kali ketiga, kau ni. Kali keempat, mampus lah kan, apa pandai kau. So benda ni jadi kali keempat ke kali kelima, aku tak ingat waktu tu. Tapi waktu ni dia pergi break, Dia pergi rehat. Kita orang akan tidur dekat bilik pantry tu tau. Kat kita punya tempat kerja ni ada pantry room. Dia bercampur dengan surau.
So kat luar tu kau boleh makan, dekat dalam belakang tu ada surau. Ha, macam tu lah. Biasa okay. dalam surau tu tidur lah. Macam aku akan tidur lah. Macam tu kan. Solat kadang tidur kan. Barai kan. Kerja macam tu kan. Standard lah kita. F&B. F&B kan? Customer service memang bapak gila penat kan. So kali masa benda ni jadi, aku dah habis kerja. Okay. Masa tu waktu apa penunggaran shift. Okay. Bila tukar shift ni ramai gila budak kat situ. Ada budak petang dengan budak pagi. Oh, so budak petang ni akan kumpul dulu, kita orang akan ada briefing untuk kerja, untuk sebelum kerja. And budak pagi dah boleh clock out dah, dah boleh balik lah. So aku ni antara budak pagi yang nak clock out keluar. Okay, bila aku keluar, aku akan keluar satu pintu ni berdepan dengan satu satu hall. Bukan hall, dia satu macam ruang lah. Ruang panjang untuk pekerja briefing kat situ. So bila aku keluar tu, aku nampak ada budak, ada kumpulan budak kerja petang ni dah buat bulatan lah. And ada incas aku yang tengah bercakap. So aku macam okay lah kan, dah start briefing lah kan. Api-api lah kan. So aku ni jenis tak balik sangat, tak tunggu balik. Aku akan mengayau dekat area situ. Kadang-kadang aku akan lepak kat pantry tu kan. So aku pun lepas dah nampak diorang briefing tu, so aku nak pergi jumpa one of budak tu lah, saja nak borak kan, perempuan juga lah. So budak perempuan ni datang kat aku dekat dalam pantry room tu. Yang kena masuk tu lah. Bukan. Bukan yang perempuan lain. Dia budak staff lain. Budak tu tak bawa apron kot, tak silap aku waktu tu. Dia nak pinjam apron aku ke, nak pinjam apa lah, aku tak ingat. Tapi dia datang macam dia nak ambil barang tu daripada aku lah. So aku pun tunggulah ke dalam tu, dia pun masuk. Dia pun masuk, nak tanya apa kan, nak makan apa. And ada je staff-staff lain yang tengah siap. Lepas kat situ ada loker, dia orang letak helmet bagaimana. Ada staff-staff Indian yang lain kat situ kan. Bukan aku berdua je lah kat situ kan ni kan. So bila tengah buka ni, panjat lagi kita orang dengar pintu surau tu, dia tertutup. Memang selalu tertutup. Tapi kita orang dengar macam ada orang ketuk daripada dalam. Tung, tung, tung. Macam tu. Aku macam benda ni kan, boleh tak ingat pun ada orang ke. Ingat construction lah. Kan biasakan bunyi gergau kan. Nak kita bangunan mall, dengar tung, tung. Lepas tu aku macam benda yang bising kan. Sebab tu kita orang tengok each other dalam staff-staff India yang lain kan. Abang apa tu kan. Lepas aku macam aku tengok perempuan tu, aku cakap nama dia apa kau? Aku nak bagi Mira. Mira, kita panggil dia Mira. Tak boleh, Mira okay. Bahaya kat tempat tu. Oh ok. Oh jangan. Okay, nama dia Ima lah. Ima. Dia atas aku. Dia atas aku. Tapi aku tak panggil kakak lah, sebab dia atas aku setahun ni. So Aku dengan Ima tu, aku macam aku cakap, ma benda tu betul construction kot. Lepas tu kita orang buat hal masing-masing. Tapi benda tu tak stop. Tung, tung, bunyi macam tu kan. Apa benda ni siap? Aku pun bangun pergi kat surau lelaki. Dia buka, adalah seorang dua kat dalam tu tengah baring. Oh bukan lah. Lepas tu tengok dekat surau perempuan. So kita punya bilik macam ni tau. Ni layout dia. So kat sini surau lelaki. Okay. Dia dinding, kau jalan lagi surau perempuan sana. Okay. Tapi surau perempuan ni dia punya pintu ni menghadap sana, pintu keluar. Okay. So maknanya kalau kau nak keluar masuk lagi dekat pintu surau perempuan lah. Daripada lelaki lah. Betul. Aku faham lah, it's all about safety whatsoever lah kan. So aku macam okay, bukan mana ni kan. Aku macam apa benda pula kan pintu kan. Aku cakap cuba tengok pintu belakang tu. India tu pun pergi tengok pintu belakang tu. Pintu tutup tu lah, pintu nak kita orang nak keluar ni. Okay, tak ada apa. Jadi Indian tu pandang aku, dia pergi aku, abang, macam kenapa? Abang, saya rasa tu surau perempuan lah, dia kata macam tu, dengan aku. Macam apa pula kan? Lepas tu jadi Ima ni macam ni, aku cakap, pergi lah tu tengok, dia kata kat surau perempuan. Memang tak lah perempuan tu nak pergi. Dah, kan? Kalau aku pun tak nak, goyang dia, goyang. Dia kata, tak nak lah kan, takut kan. Aku cakap, jom lah pergi, pergi tengok kan. So aku pun, pasal perempuan ni, pasal waktu tu ada seorang lagi member aku kot. Member aku lah. Ke siapa? Incas aku. Tak ingat lah. Tapi ada seorang lagi lelaki datang. Dia baru masuk dalam tu. Dia macam, pasal. Kita orang cakap, kau dengar? Kita orang semua senyap. Dengar, tung, 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 bunyi. Masalah dia tak stop tu. Dia tak stop bunyi tu. So aku kata dengan dia, Mamat ni jenis, dia agak macam ni, kering sikit lah. Cerempit sikit lah dia punya pattern kan. Apa ni kata, ni Siva kata dekat ni suara perempuan. Lepas tu dia kata, jom lah tengok, kata macam tu. Aku cakap, kau serius lah, tengok lah, bukan apa pun. Dia pun jalan aku kat belakang dia kan, ikut. Lepas tu perempuan ada Ima tu pun ikut, and ada lah a few budak-budak India tu tadi ikut. Lepas tu kita orang sampai depan surau tu, nampak siap pintu tu macam pintu yang tu? Pintu pintu tu dia tutup. Tapi kau tahu tak bila pintu tutup tapi diketuk daripada dalam? Oh ya, betul. Dia macam tu. Ya, dia bergegau lah.
Macam mana nak buka ni kan? Takutnya tu kan. Okay, tak apa lah. Buka je lah. Mamat ni lah. Yang jaga Mamat tu kan. Ingatkan kau yang buka. Tak. Ijam. Nama Ijam. Nama dia Ijam. Faham? Dia pergi pusing tombol tu. Kunci tu. Gitu. Tapi pintu tu gegar lagi. Kita orang dengar lagi. Dia ketuk daripada dalam. Oh, sudah. Aku cakap, ada orang ni dalam ni kan. Pasal waktu tu baru terfikir. Kau pergi cari perempuan ni. Yang selalu kena rasuk ni kan. Kau shift pagi ke petang? Dia shift aku. Dia department aku. Aku cakap pagi. Dia mana? Aku cakap, mana aku tahu. Aku dah keluar kan. Dia kata, pergi lah tengok kat kitchen. Aku pun keluar. Keluar dengan Naima ni. Keluar, pergi kat kitchen tengok perempuan tu tak ada. Tapi aku cakap, oh tak ada ni. Oh, sudah. Kat dalam tu lah kot. Aku cakap dengan incas aku, seorang kat situ. Aku cakap, bang. Apa ni? Aku rasa ada kerasukan lah dekat bilik pantry tu. Aku cakap tu kan. Ya, mana? Dia pun jalan keluar. Dia jalan keluar dengan seorang lagi abang. Ikut aku. Ima tu dah tak ikut lah. Sebab dia nak kerja lah. So aku cakap dengan Ima tu, tak payah dah, tak ikut lah kan. Kerja je lah kan. Kau dah start shift kan. So aku bertiga pergi kat surau tu. Bila sampai dekat pantry tu, senyap lah. Keadaan tu dah senyap lah. Tapi budak-budak ni kumpul lagi depan pintu tu. Lepas tu tanya Jai. Tanya dia, Jam, asal Jam? Asal senyap kan? Dia kata, dah tak ada bunyi lah. Dia tanya tu. Lepas tu jari abang aku incas tu pergi dekat pintu tu, buka tombol tu. Elak dia buka pintu tu. Kita orang semua macam buka pintu. Dia tengah tidur. Budak perempuan yang kena rasuk tu lah. What the hell? Tapi dia free hair lah. Dia pakai tudung. Tapi faham lah. Tapi dia dekat dalam tu. So kita orang macam buka kejap, tengok ada orang baring, free hair tutup. Terganjar lah kan. Macam alamak, ternampak pula kan. Tutup pintu. Waktu je incas tu belah. Dia kata dah. Yang mana pagi boleh balik. Macam tu dia cakap kan. Tu aku macam benda ni siah. Tu tengah kita orang borak gosip kat tepi pantry ni, member tu keluar. Keluar. Muka macam baru bangun tidur. Dia kata, aku tak punch card keluar lagi lah. Dia cakap dengan kita orang macam tu. Lepas tu aku macam, pergi lah punch card. Lepas tu balik lah. Dia cakap macam tu. Kau tak balik lagi ke? Nak balik lah ni. Dia kata macam tu. Dia keluar je pintu, nak pergi kat pintu punch card tu. Semua ni keluar. Semua ni keluar daripada ruang pantry tu. Semua belah. So kita orang boleh expect lah, yang dia datang balik, pantry tu dah kosong lah. So macam tu je lah cerita dia. Semua orang keluar. And kita orang macam, ui, apa benda ni kan. Tapi tak tahu lah, dia situation dia. Sebab budak perempuan ni, dia dah selalu kena rasuk. So aku pula, aku kalau kata nak husnuzon, aku rasa yang mungkin betul. Dia ketuk. Dia yang ketuk. And dia mesti dengar kita cakap kat luar tu. Betul. Kan? Sejuk? Maksudnya kita bising, dia daripada belakang pintu tu mesti tengok, pergi panggil kan. Dia pun masa tengah chaos tu, dia buka lah pintu tu. Lepas tu dia baring lah kat situ kan. Dia tak tahu. Sebab dia masa aku buka pintu tu, dia baring menghadap dinding. Nampak belakang badan dia je. Tapi dia tak pakai tudung lah kan. Tu aku macam, kalau fikiran detective Conan aku, aku fikir gitu lah. Tapi bila dengar kau punya cerita dengan aku punya cerita, kita punya hampir relate jumpa orang yang walaupun aku first time tengok dia kena rasuk. Tapi boleh dikatakan dia orang ni maybe banyak tengok cerita hantu dalam botol kicap pun. Mula tu situ. Tak tahu lah. Mungkin terpengaruh dengan benda-benda yang Wawa Zainal boleh, dia macam boleh nampak benda tu. Cukup-cukup kena rasuk. Kena rasuk. Dahlah kena rasuk. Sampai nenek tu ada collection. Dia punya je. Aku tak tahu lah. Tak tahu lah. Kita tak boleh nak cakap benda orang ni buat-buat kan. Aku pernah kena peluk tu dengan orang universiti tau. Aku tengah jaga yang ni, orang belakang lain peluk. Aku penakut. Yang itu takut sial. Dia boleh rasa tau, dia orang peluk macam nak wrestling tu tak. Sebab benda dalam dia. Dia bukan peluk yang tak, dia peluk yang betul-betul. Bila kau cakap peluk ni kan, grip lah. Bila benda tu peluk tu kan, aku teringat satu cerita. Okay, apa dia? Pasal aku ni dulu ada kawan-kawan lah, baik dan jahat. Okay. Kawan-kawan baik dan jahat. Nakal lah. Semua orang ada kawan-kawan macam tu. Bukan kau je. Okay. So aku ada, biasanya aku ni suka come up dengan idea yang something yang di luar jangkaan. So kali ni kawan aku pula. So kita ni dulu suka main nombor ikut. Astaghfirullahaladzim. Dulu suka main nombor ikut? Zaman sekolah. Ni lagi dahsyat, sekolah dah main. Okay. Aku beritahu satu kalau pergi kandang sebelah balai polis. Dulu balik-balik kandang. Ada kedai. Kedai runcit tu. Situ pergi, nanti cakap dia, aunty nak nombor ekor. Singgit. Faham. Baik kau main tikam dulu. Tapi singgit tu kadang-kadang, kerana first prize sedap juga. Berapa ringgit? Kadang balik modal 100, 200, 500. Singgit, kau nak expect apa? Ini mafia lah ni. Macam tu. Kedai-kedai punya. So kedai-kedai punya. So
Ada satu hari tu official pergi kuda tu. Eh, kuda pun ada. Cuma ni kalau zaman sekolah kita mana ada duit sangat. Betul lah, betul aku cakap. Nak main suka-suka. Ni kalau yang betul ada duit tong-tong-tong, balik sekolah tu. Siap tonton. Eh, main kuda tu mahal tau. Kalau keluar banyak dapat banyak. Okey, kita disclaimer. Perbuatan ini tak patut ditiru. Ditiru dan juga diambil guys. Yes. Jangan pula korang yang budak-budak, aku tahu ramai budak 17, 16, 15 yang tengok video ni. So kau tak payah nak pergi try-try rasa nak beli nombor ekor, tak payah. Tak menguntungkan pun. Merugikan duit je. Ni pengalaman saja. Okey, terus. So, ada kawan aku dua orang, Imed dan juga Azim. Diorang ni dah habis sekolah. So umur 18 dan juga 19. So aku time tu form 5 lah. Normal. Balik sekolah, macam biasa. Gimana? Kita orang biasa beli nombor ekor dekat Jasin. Jauh betul. Sebab dalam aku tak boleh, nanti kantor dengan bapak aku. Okay, faham. So kalau beli Jasin jauh sikit. So kalau nak pergi dengan, aku cakap kalau beli dekat area-area sini, aku tak nak join. Itu kalau kantor mati gua. Aku faham Faham kan. So nak buat jahat, kita kena bijak sikit. Yes. So balik sekolah, mana we naik motor, bagilah ke Jasin. So bila dah pergi sana sebagai kawan aku cakap, we tapi sebelum kita pergi beli sana, malam ni kau kena ikut aku. Oh, okay. Gimana aku cakap kan? Mana buka kedai ni? Malam ni kau ikut aku dulu. Gimana? Semalam aku dah pergi dengan Dek Imeh. Kita orang jumpa satu atuk ni. Atuk apa kan? Cakap, biasa. Yelah, aku jumpa. Aku lepak dengan orang tua. Dia cakap, kau asyik main nombor ekor ni, asyik malam gitu-gitu menang sikit-sikit. Kau pergi jumpa seorang atuk dekat dalam kampung sikit-sikit bagai ni. Kau pergi jumpa dia. Kau minta dia dengan dia cara-cara nak dapatkan first prize ni. Paling-paling pun nombor 2, nombor 3 mesti dalam tangannya. Dia pun pergi, dia cerita dengan aku sebagainya. So aku dah jumpa dengan dia. Dia cakap dengan aku, kita kena check satu kubur Cina. Okay. So tak kisah mana-mana, tapi kubur Cina yang ada tarikh lahir. Tarikh kematian. Okay. Sekian bagai lah. So aku tengok tarikh kematian ke tarikh lahir kalau dekat kubur Cina. Sebab aku tak pergi tengok kubur Cina sana. Aku pun Melayu. Mana lah kita tu. Betul lah, memang pelik kan. So okay, tak apa lah. So dia cakap, okay, betul apa lagi. So kita kena pergi cari ayam hitam. Ayam hitam, tapi dekat dia punya jambul ni warna merah-merah hati. Dah sudah aku cakap satu kerja, mana kau nak cari. Cakap kan, tak pergi family store ayam banyak. Tak tahu lah, tapi ayam tu kena hidup. Cakap lah, apa tu kau nak cek. Dah, aku dah jumpa dekat ni, mak saudara aku ada. Dia ada bela. Dah aku cakap, senang betul aku cakap. Gitu. Lepas tu apa lagi kena buat? Telur 3 biji, telur ayam. Ayam kampung. Itu je, itu je lah. Asyik telur ayam kampung, kau ada, mak saudara kau ada. Aku rasa atuk ni lapau. Lepas tu, okay, dah bawa kan. Tak, ini lepas dia jumpa, tips dia bawa tu. Lepas tu, telur tu bentah. Okay, cara dia, sembelih ayam, darah ayam tu yang kita nak. Masuk dalam botol, tak nak yang ayam, tak nak. Lepas tu, dia ada kau yang bayar ayam buat apa. Biar gitulah, aku tanya, boleh makan? Jangan Awi, kita niat tak baik. Baik pula. Tahu pula, tak baik. Tahu pula, tak apalah. Okay. So, malam tu, cakap dia, pukul apa kita nak pergi? Oh gila kau nak pergi kubur Cina, takkan kau nak pergi pukul 10? Kan polis lalu. Tak nak mention kubur Cina mana, kau mention lah kubur Cina dalam Melaka ni. Banyak yang ada. So dirahsiakan okay, kubur Cina. So pergilah pukul 2. 2 pagi. Sebab pilih kubur Cina dalam Melaka jugalah. Tempat yang sunyi pun sebagai. Okay. So bila dah pergi tu, sampai sana. Dah sampai sana aku cakap dia, okay, aku teruja untuk melihat benda tu. Tak pernah aku tengok orang sembah untuk minta nombor ikut. Biasa dalam movie tengok, bawa parang lah benda lama-lama kan. Dia tak. Dia buat ayah sama sebagai. Itu je. Atuk tu cakap dengan dia, ambil kalau contohlah dia punya nombor 1409-2023. So ambil, kalau nombor depan dia 0904, ambil yang 19 tu. Okay, ambil kalau ada dua nombor, ambil dua nombor depan, satu nombor tengah, satu nombor belakang sekali. Faham? Sebagai contoh nombor nombor dekat dia punya batu nisan tu. Batu nisan dia punya tu lah. 1409-2023 ambil 1493. Okay. So 4 lah, 4 nombor. Macam tu bagai lah. Okay, okay lah. Aku okay lah untuk benda tu. Aku tahu lah dia bagi tahu. Okay. Sebagai. Tapi ada syarat ni. Dah sampai sana kubur Cina. Kubur Cina pukul 2 pagi. Itu je dalam hati aku fikir, aku ni buat benda yang betul ke? Salah lah. Aku macam, yelah kita main suka-suka je selama ni. Sorok-sorok. Tapi dia jauh ni. Bila dah sama macam ni, aku tahu pun batal Islam juga. Sam cakap lagi, weh tak apa aku tak nak pergi lah. Tak weh, aku ajak kau sini suruh teman je. Syarat dia atuk ni suruh, atuk ni cakap, dah bawa sini tak kisah berapa orang, janji kau seorang je yang pergi. So dia pergi, aku dengan yang pergi tu Azim. Yang pergi Azim, yang dengan aku Imeh. So Imeh ni yang tukar drive semua. Okey lah aku dengan Imeh cakap, Meh, aku cakap dengan Imeh, Meh betul ke Meh benda ni? Entahlah dia. Dia yang pergi jumpa, aku teman dengan dia. Aku ni percaya tak percaya, kita main suka-suka je. Sekali dah apa sebagai kan, kita nampak tau. Contoh aku tunggu dekat satu bangsal. Depan sikit ni, selang dua dia punya kubur ni.
ada kubur yang nampak besar. Ada tarikh apa sebagainya, tapi aku tak nampak berapa dia tu. Dia sembah, dia baca apa jadah ayat tak apa sebagainya. Dia pusing-pusing dengan benda ni, dia pecahkan telur dekat batu nisan orang tu. Pecah-pecah 3 biji. Paling sial je, darah ayam tu dia ambil, dia tuang atas tu. Sambil mulut dia tu kemuk-kemuk. Aku macam, apa benda lah nak dibaca? Lantak muka lah. Janji ikut, kita ikutkan saja. Nak penuhikan kehendak kawan. Lepas tu dah settle apa sebagainya. Aku cakap dia, itu darah ayam dekat tangan kau buat apa? Alah, darah ayam ni dilap dekat baju. Kita pun dilap dekat baju sebagainya. Kita pun naiklah kereta. Dah naik kereta sebagainya, kita pergi lepak Infasha semabuk. Jauh lah, kita pergi lepak minum je apa sebagainya. Cuba aku cakap, dah pukul 4:30 apa sebagainya. Dah ngantuk lah. Jom balik apa sebagainya. Lepas tu aku cakap dia, dah okey lah naik kereta apa sebagainya. Dah Azim dah tidur. Email drive. Nak bantah balik. Okay. Dia pun drive apa sebagainya. Aku pandang luar, mata aku dah gini-gini. So aku rasa macam, bajak lah, tunggu lah jap. Geng kesian lah, ada email drive kan. Okay, aku pun macam tengah pandang, sekali ada kereta depan tau. Kereta tu lampu dia high beam. Dia dua, pap-pap dia high beam. Siapa sih pagi-pagi macam gini kau high beam macam tu bagai kan. Kita tak apa lah. Aku macam, apa sial. Lepas tu, datang motor pula dari belakang. Dia horn, tin. Dia jalan lagi depan. Cepat. Siapa sial lagi ni? Apa tu dalam hati? Imin ni diam je. Dia tak nak cakap apa pun. Aku cakap dengan dia kan. 4:30 pagi je. Kau nak expect apa? So bila orang dem dengan horn-horn sebagainya tu, aku pelik lah. Tiba-tiba terletik kat hati nak pandang dekat cermin side mirror. Yang pandang belakang kan. Pap, aku nampak ada Azim. Ya aku peliknya. 4:30 pagi mata dia sudah gini kan. Sebelah dia siapa pula? Alamak. Tapi dia bukan nampak macam figure tau. Dia macam bayang-bayang. Siluet lah. Siluet lah. Macam bayang-bayang. So aku macam, ya tak apa lah. Ada aku lah kot. Aku pandang lagi. Ada. Kau yang bawa kereta lah? Bukan. Si ada email yang bawa. Aku pandang email. Email diam je. Aku rasa aku lah kot, mata aku yang letak tu. Dengan ngantuk lah. Dengan ngantuk lah. Tak apa lah. Aku macam, aku paling sini. tak pakai seatbelt lah. Aku tarik. Aku pegang. Ini je. Aku tengok lagi. Ada. Mata. Email ada. Azim ada. Sebelah apa ni? Aku cakap tak apalah. Diam. Belakang seat kau lah. Dia belakang seat. Azim belakang seat aku. Aku cakap lagi. Belakang. Benda tu belakang ada email. Aku pandai email lagi. Elok pula mamat ni drive. Suka tingkau lah. Sampai rumah ada Azim. Aku macam gini. Aku pura-pura tidur. Tapi aku sedar. Okay, dah suruh sebagainya. Lepas tu aku pandang. Dah email. Zim bangun Zim. Dia tak pandang Azim. Zim bangun Zim. Dah sampai dah. Betul Azim. Lepas tu tangan dia. Aku nampak tangan dia. Dia tepuk-tepuk dia, dia punya ni kan. Tepuk-tepuk. Zim bangun Zim. Dah sampai. Oh sampai dah. Okay. Lelok. Jumpa esok lah. Nanti esok aku pergi beli. Tiba-tiba bangun tu. Dia tengok cakap tu. Esok aku pergi beli. Kau relax ke? Mesti ada ong punya. Nanti kita share bagi tiga. Okay. Aku macam. Okay. Lelok sebagainya. Dia keluar. Azim keluar. Tutup je pintu. Email. Dia manual Wira. Dia masuk kereta tu, dia tekan. So keluar daripada kampung tu, rumah dah Azim tu. Keluar. Lepas tu cakap, anjing kau jangan tidur. Lanat kau tidur. Kau tak tolong aku. Aku cakap, aku tak tahu. Aku tak tahu apa-apa. Kau nampak lah dekat belakang aku apa. Nampak. Kau nampak dia. Nampak. Dia pegang aku. Dia pegang eh? Kau tahu dia pegang, aku cakap dia pegang kau dekat mana. Aku tutup mata. Dia pegang kau dekat mana. Aku takut lagi. Aku cakap, bodoh, buka lah mata pandang aku. Okay. Dia dah tak ada. Bodoh, dia dah pergi dekat Azim. Ya kau. Aku tengok cermin. Oh betul lah. Tak ada dah. Itu jam lepas buka cermin. Apa hal? Oh macam apa hal? Dia pegang ke pun lag lah. Berarti takut. Cakap aku takut. Kau tu pegang tangan aku pegang cermin gini. Bergiga tapi aku tu kan. Patutlah dia ni diam je. Benda tu pegang dia punya kepala. Segini. Alamak. Dia cakap, benda tu pegang kepala aku pun segini pun. Dia cakap dia, tahu tak? Lepas dalam jalan tu, berhenti dekat mamak balik. Infasha semabuk. Lepas situ, borak. Sampailah ke subuh. Pukul 7 baru kita balik. Okay. Waktu borak tu, dia cakap, aku dah perasan nama ni. Lepas kita gerak dari situ, aku start perasan bila lampu orang belakang dam. Aku perasan tengok belakang, benda tu ada dekat belakang aku. So nampak macam bayang-bayang. Aku tanya dia, apa yang kau nampak? Nakkan kepastian betul ke tidak? Dia cakap dia nampak benda tu bayang-bayang sahaja. Azim tengah sedap tidur. Bila dia pandang aku, aku dah begini. Biasa dia tahu aku ni menipu. Sebab apa daripada dia perasan je aku pandang dia. Tapi dia nak minta tolong tak boleh. Yalah, sebab benda tu dah pegang dia macam ni.
Waktu kereta tu dam, dia dah rasa benda tu pegang tangan dia. Dia bila dia pandang, dia cakap kuku dia panjang hitam. So dia main macam ni. Dia main gitu dekat demi tangan. Bila dia nak pusing pandang aku, benda tu pegang dia macam gini. Faham? Sampailah dekat rumah. Sebab tu dia tak boleh pandai. Sebab tu dia cakap Azim sampai dah, Azim sampai dah. Bila dah Azim turun je, Azim jalan je, Azim duduk belaku, keluar dia pusing je, dia pandang je side mirror belakangan dia, dia nampak benda tu ada dekat belakang dah Azim. Itu yang ada masuk gear satu, dia turun ke jalan tu. Dia kena lock kan? Dia kena lock lah macam gitu lah demi muka. Uish, itu jam gila. For the first time aku rasa macam tak nak riak. Yelah, dia pun main benda-benda yang kuat siap, spiritual gila macam tu. Aku tak tahu, tapi aku tak tahu mana dia datang keberanian. Tapi dia memang bodoh lah, aku boleh cakap. Tapi nasib baik masa mandu tu dia tak dia tak buat apa-apa. Nasib baik dia pegang kau, dia tutup mata. Itu lah. Betul tak? Tengah drive tiba-tiba pak, tutup mata gelap, dia kau pun masuk lorong lain. Nah, meninggal dalam keadaan jahil. Itu lah. Itu dia real lah tu lah. Tapi paling best kan lepas 4 hari nombor 2. Nombor 2? Nombor 2 je? Lisak kapal. Punyalah banyak. Eish, tak berbaloi langsung. Nombor 2 dah buat apa? 3. 300? 3,000? Sampai pagi sama tiba. Matilah nak. Ambil 1,000 tu. Ambil lah. Mungkin benda tu budak-budak kejahilan lah. Yalah, benda, yalah. Kan, kenakan-nakan. Tapi tu lah. Kau kira sekongkong enggak? Astaghfirullahaladzim. Tapi tolong jangan ikut lah. Itu zaman aku dulu lah. Tak elok. Sebab sekarang kalau, kenapa kita memilih untuk macam tu? Kalau kena tangkap dengan polis, mati, Mat. Betul. Masuk dalam, Mat. Dah kira menceroboh sebagai. Boleh masuk dalam seminggu kat dalam. And owner tempat tu boleh saman. Boleh saman. Sebab kita merosakkan dia punya tu sebagai. Dia senang macam simple je lah. Kita Islam. Kita percaya yang dekat jerat Cina tu ada nombor. Yes. Macam mana pula kalau bangsa lain buat benda yang sama dekat Nissan kita. Yes. Kan, Nissan family kita, mak apak kita. Benda je tu lah, simple lah, as that lah. Tapi tu lah. Kawan, semua kita boleh kawan. Tapi macam mana kita pilih, itu kesilapan aku dulu lah. Dia bukan sebab pilih kawan. Bagi aku semua orang boleh berkawan. Tapi macam mana kita nak pilih diri kita tu. Betul lah. Macam contoh kan, kau kawan dengan budak-budak yang macam ni, sekian. Tapi kalau kau tak ikut, okay je. Betul. Itu bad untuk pembawakan diri. Nak kawan untuk semua orang, tapi bagi aku kawan dia biar beribu. Betul. Kan? Kalau boleh, kalau nak ikut tu, kita kena pilih lah. So aku rasa cukup sama sini. Panjang dah ni kita bual. Pada tadi first, kerasukan dekat resort kau tu. Second pasal tempat kerja aku tu. And the third one is itulah nombor ekor, which is rare bagi aku. Thank you, Wee. By the way, kau kata kau ada benda nak beritahu. Apa dia tadi? Sebelum shoot tadi sebenarnya kita orang ada buat Planning apa? Ada planning untuk buat channel. Tapi sebab kan gambar minta buatlah dengan tim dan sebagainya. So aku cakap dulu, kita buatlah channel, satu channel dekat, tapi guna akaun nombor 2 kau. Okay. So ada content, tapi aku tak minta izin kau lagi. So maksudnya apa? Dah shoot apa? Aku tak faham. Kita orang shoot podcast juga. Okay. Tapi seram tim. Tapi untuk channel kedua. Seram team saya kena. Oh, maknanya kau buat korang je? Kita buat korang. Ramai minta kan. Ada aku lepas video aku buat. Biasalah kita kalau dah 3.1 dekat tu. Takkan tak nak kan. Maknanya korang channel kedua aku memang dah lama tak pakai. So korang gunakan channel tu untuk korang buat. Maknanya host kau siapa ke sana? Host dia kita bertiga. Siapa bertiga kau? Ada Zahir, ada Zura, ada aku. So kita dah shoot satu video dulu, baru aku nak minta izin lah. Tu aku nak dah shoot. Dah shoot. Dah post. Dah post dah. Kalau dah post tak payah minta izin. Astaghfirullahalazim. So apa aku nak bagi tahu sini? Jangan lupa pergi dekat channel. Siap promote kak aku dah channel. Biasalah tu kan. 3.1 saja nak bagi tahu. Okey, ambil lah. So nak bagi tahu dekat channel nombor 2. Okey. Anak hantu, pergi dekat channel pun ada link sebagai. Nama dia apa? Anak hantu. Sebab apa kita anak-anak kau? Engkau kan selalu hantu. Aku kena tukar bapak hantu lah. Astaghfirullahaladzim. Okay. Okay, teruskan. So, boleh pergi kat sana. Support lah kita orang. Korang juga yang bagi semangat ni. So, kita orang buat channel kedua. Tapi kali ni aku dah minta izin So, aku tak ada kata ya ke belum lagi. So aku datang ni nak menjemput kau juga. Tolong promotekan sekali nanti masuk video. Sebab ada kau panjang sikit dah pergi. Tak ada kau nanti sendu. Astaghfirullahaladzim. Okay. Alright. Boleh. So maknanya kalau kau nak tengok Awi, Zura dengan Zahir lebih kerap, pergi channel sana lah. Pergi channel sana. Ni dah boleh tengok lah.
Dah, dah boleh dah. Dah keluar episode 1. Okey. Ha. Tulis je channel Anak Antu nanti ada. Aku tekan kat link dekat komen lah. Ha, aku pin kan. Nampak? Cara-cara untuk dapat promote free. Tak payah-payah. Okey lah. Guys, cukup lah. Makin lama, makin panjang kita cakap ni. Okay, terima kasih semua yang mana dah nonton sampai ke minit ini. Kita jumpa di video akan datang. I see you and I see you guys. Assalamualaikum. Bye.